sana berapa? Ada yang 5.000. Yang di sana berapa? Jadi satu yang 5.000. Yang 5.000 nya satu. Gak. Jangan apa? Yang itu. Gak mau. Mau yang ini. Iya nanti, ini satu-satu. Taruh masuk. Taruh sini ya. Ini dulu. Yang 10.000 nya berapa? Satu, dua, ambil tiga, ambil dua. Kan dua itu kan ya? Yang sana tuh nama yang besar sana. Aku mau beli apa sama si itu. Iya ya, enak banget soalnya. Ini kan satu, dua, tiga, ini tiga mah. Enak. Biasanya kayak gini enak kalau masak. Yang sana tuh nama udah jalan tuh. Aku mau ambil yang besar. Empat. Kan udah ambil tiga loh. Empat lagi. Empat lagi. Ini lima. Bisa bawanya nanti. Yang di sana. Yang di sana. Ini mama ambil satu aja kan? Iya. Di sana. Ya Bu. Iya. Oh iya, berapa ini? 20, Bu. 5. Ya Bu, tanda enggak? Ini. Ih. Yang bau wangi. Tuhnya. Nah tuh cari yang lebih besar mah Zahra tuh. Tajam kah? Tajam. Oh yang itu kan? Nanti sabar. Itu. Udah empat mah. Mahal tuh mah, besar. Amin. Besar banget. Ini kita ikut yuk, kita ikut yuk. Enggak, ini enggak. Iya, itu tadi. Ayo kah? Sana 20 di sana 60 mahal sekali. Di sini
makan durian. Kan yang harga murah ada yang 60.000 aja tadi banyak. Ini udah ada yang kemakan, udah ada yang dimakan sama papa tadi ya. Sebelum kita bikin video, papa sudah makan duluan. Ayo kita lihat, kita mau buka dulu proses pembukaan durian. Ayo kita buka. Seperti apa caranya? Langsung gitu. Itu buka siapa? Ini Raja Durian. Raja Durian. Saya juga Raja Durian. Bagus nggak ya? Wah bagus ya. Murah sih soalnya. Ada yang bagus, ada yang enggak. Kita ambil yang bagus. Ini merah-merah. Merah-merah itu kayak kacang gitu loh. Suka pada nanti. Terus sayang, belum kita pilih yang bagus. Wah, jarnya. Kecil tapi bagus. Yang kecilnya ambil, 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 ambil. Ambil bayi, 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 mau. Ambil bayi, 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 bayi dulu, bayi, bayi. Yang gondol malah yang jelek. Nah, busuk, nah, gitu. Mending yang kecil semua tadi. Ini yang besar. Yang kecil malah bagus. Sini. Nah, kamu di sini dia. Nah, enak enggak kamu tahan sini? Ayo. Yang kecilnya malah bagus. Coba tadi kita beli yang kecil semua ya. Yang 5.000 sama 10.000 malah bagus. Nah. Oh my god. Nah, kan jadi dia adanya. Wah, bagus yang ini. Ih, bagus banget. Oh my god. Kok kayak Ria Ricis ya? Enggak. Namanya Ria Buncis. Mau makan durian. Kok namanya Buncis sih? Buncis kan sandulan. Baik. Untuk pandan. Anak kecil jangan kebanyakan, nanti bisa sakit. Sakit perut. Mm-mm. Anak kecil bisa makan durian. Buka ya. Nih, cuma dapat yang kecil aja. Ini apa? Jadi teman-teman, kalau mau beli durian itu, mending yang kecil-kecil kayak gini. Nah, yang kecil-kecil gini malah bagus. Tadi yang besar. Yang besar. Busuk, kelihatan enggak busuknya? Ada bulat-bulat gitu. Enggak kelihatan ya? Belakang coba. Wek 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 wek. Bagus. Ah, nih. Bagus. Paling jelek dikit. Paling jelek. Yang dikit aja jeleknya. Itu kalau jelek tuh kayak kemanisan ya. Terlalu manis. Mana padan mana? Aku oh, udah. Jangan ya. Oh gitu. Nih. Yang kecil. Jadi yang besar. Rebutan durian. Enggak ada yang busuk. Bayi hadap sini. Oh muka. Ada bayi makan durian. Lagi. Jangan itu. Itu yang busuk jangan diambil. Jangan diambil yang busuk. Ada lagi. Jangan. Oh, bijinya mau dibuang pada padan. Ah, ini bagus. OMG, bagus sekali. Cantiknya durian. Ini yang busuk. Padan baru makan satu loh. Iya loh. Nah, apa mau Mia? Buka sebelahnya lagi ya. Nih. Sampahnya buat makan aja musim durian nih. Di sini lagi musim durian. Mau bukain? Aku mau dayang ini. Ini bayi Jawa aja suka durian. Bayi Jawa. Nih. Bagus ya mama pilih yang ini tadi. Tah, pokoknya kalian kalau mau beli durian yang besar banget, hati-hati ya. Busuk. Hanya nggak boleh, hati-hati. Karena yang besar malah busuk. Ada. Malah bagus yang kecil. Nah. Bayinya sampai cemong. Oh, bayi mau buang sampah. Wah, oh, banyak sampah durian kata bayi. Oh, kaki bayi.
baru. Ini yang baru. Bayi makan durian sampai cembung. Ih, bayi dikerjain. Awas, apa? Parah, teman-teman. Parah, teman-teman. Ada yang busuk. Enggak kan yang besar. Yang kecil. Bentar dulu. Ambil yang bagus. Taliknya bekas nikat durian. Itu lagi. Ini dong, ini dong. Kaki, permisi kaki. Nanti kaki bayi di tengah durian. Untuk kalian. Ini. Ini busuk, busuk. Ada yang busuk. Yang satunya sebentar mau lihat kan. Kadang dia ada busuk sebelah. Nih gitu, jangan. Ini aja bagus. Yang itu. Nah, ini ada dua. Bayi satu. Ini kamu. Pasti dia nggak mau digendong, nak, biar aja. Aku belum. Kita berdua ya. Bisa. Jangan makan, jangan ambil itu. Aku malah hambar ya. Hambar tapi enak. Sebentar, mama bukakan. Nah, itu bagus. Eh, padlan. Nih. Untuk mama, bro. Padlan nggak mau. Ya, sini untuk mama. Dia nggak suka kalau nggak nyol-nyol gitu. Duri. Tajam. Anak kecil takut kulit duri. Dia suka duriannya aja, teman-teman. Dia enggak suka kulitnya. Untuk mengeler kalian. Para pembenci durian. Aku mau beli lagi. Duriannya cuma 5.000. Enaknya minta ampun. Duriannya harga 5.000, 10.000 ternyata enak ya. Bagus. Dan kita beli 30 ya tadi. Yang 30 ternyata harganya. Ini yuk, ini yuk. Ini. Enak dia nih. Enak. Yang ini yuk. Dan kita sudah menghabiskan durian sebanyak. Wah. Nih, nih. Sebanyak ini. Yuk. Dan aku celemotan. Enak banget, bener loh, enak. Karena manusia tuh sedengkel yang ini. Kalau gak hambar-hambar dikit. Gak kenyol-kenyol, maksudnya gak lembek. Kayak yang tadi pertama kan lembek. Dia suka banget. Bentar ya, bentar lembek dikit. Biasa durian itu kalau kemasakan kalo tau gak isinya apa? Durian kita kasih minum, katanya kita harus minum air putih. Kan yang bagus? Air putih pakai ini. Kayak ini kulit durian. Caranya, tutorialnya adalah seperti ini. Tapi kalian dengar cara yang bagus ya. Jangan ada yang busuk. Siapa lagi mau? Aku. Minum. Mama. Ma. Kamu jangan tutup nggak? Kayaknya ada duriannya. Ayo. Oh, apa ada bocah lewat? Bocah gendut lewat. Bocah mau minum? Geli dia, ya, mama. Geli sama kulit durian, kamu udah minum-minum. Mama. Gak mau ya, sudah. Mama, minum. Minum air putih dulu, habis makan durian, nak. Baru minum yang lain. Ingat ya, habis makan durian harus minum air putih. Karena durian itu panas, bisa bikin panas dan mules. Pegangan ini anak kecil banget. Sensor. Sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Kita udah belanja durian, borong durian yang murah meriah. Baru habis itu kita makan durian, bawa adik bayi yang lucu nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.